turunnya hanya harga telur tadi naik sedikit, kisarannya antara 1 sampai 2 ribu. Bawang juga, bawang agak tinggi tadi, antara 2 sampai 3 ribu. Bawang merah, bawang putihnya yang naik tinggi. Cabai merahnya yang agak fluktuatif naik. Terus cabai rawit yang agak fluktuatif justru tepung. Memang ini dikeluhkan oleh semuanya. Ketika kami berkunjung ke, ketika kami mengumpulkan pedagang-pedagang di Kota Malang, yang dikeluhkan juga tepung. Tepung ini karena mungkin satu, tidak ada olahan yang tanpa tepung. Apalagi di Malang ini banyak mahasiswa ya. Jadi banyak olahan-olahan yang pakai tepung, weji juga pakai tepung ya, tempe, berselimut itu juga. Jadi berselimut namanya apa? Mendoan. Ya, mendoan. Berselimut itu ya. Terus ada lagi pentol juga pakai tepung. Artinya karena basis tepung, maka sebenarnya kita banyak yang impor ya.